daripada aku al-jahdu, aku yang mencungap, aku yang susah payah. Ha, itu lebih sesuai lah. Kemudian katanya, dipeluk demikian juga. Kemudian dilepasnya, berkata ya Jibril baginya, baca oleh tuan hamba. Maka katanya, tidak aku baca. Dipeluk lagi, ya, tiga kali peluk. Kemudian dilepasnya, maka berkata ya kali ketiga, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi peluk tiga kali, suruh tak dapat, dipeluk. Dah mencungkap, lepas. Ada riwayat, ada riwayat mengatakan Jibril yang mencungkap, ada riwayat kata Nabi yang mencungkap. Baca iqra, mana Nabi qari', peluk lagi. Ada yang kata Jibril mencungkap, ada kata Nabi SAW ya mencungkap. Sampai tiga kali, ketiga kalinya, kali ketiga Nabi Jibril kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu pertama tuan-tuan, ramai ulama setuju, ramai bukan majlis, bukan sepakat, ramai ulama setuju ini wahyu pertama, ini ayat pertama tu turun. Ada yang mengatakan Fatihah, ada pendapat mengatakan al-Fatihah, tapi yang masyhur ayat pertama turun surah Iqra. Kemudian dilanjut dengan surah Al-Qalam kata Siti Aisyah, kemudian Mudathir dan surah Wadduha. Bacalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk, alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari 'alaq, sebuku darah beku, gumpalan darah yang dikatakan kita tahu daripada nutfah 40 hari menjadi 'alaq, 'alaqah. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhama fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. 40 hari nutfah, setetes air mani bila masuk dalam rahim, 40 hari duduk dalam rahim, Allah ubah jadi apa? Thumma khalaqna nutfata 'alaqatan, segumpal darah. 40 hari fa khalaqna al-'alaqata mudghatan, jadi segumpal daging. Fa khalaqna al-mudghata 'idhama, segumpal daging itu diciptakan tulang belulang cukup, tengkorak itu lengkap dalam dibungkus daging. Fa kasawna al-'idhama lahma, dibungkus dengan daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu embrio tentang penciptaan manusia dalam perut itu yang jadi sebab air itu dikaji oleh orang kafir, ramai yang masuk Islam, antaranya siapa doktor saya lupa, masuk Islam ketika membaca meneliti Quran air itu. Jadi dipikir ini ilmu embrio daripada sperma, jadi dari apa, darah jadi daging jadi janin ni. Ini orang sekarang baru tahu. Ini teknologi atau ini kecanggihan ni baru abad ini orang tahu. Dia kata bagaimana satu orang yang doktor tu kata Jerman ke mana? Doktor kata macam mana satu orang duduk di padang pasir, kelilingnya padang pasir, tak ada lab, tak ada stetoskop, tak ada mikroskop. Macam mana dia beritahu benda ni? Sakit kepala dia. Pasti ini ilmu daripada Tuhan semesta alam yang beri ke dia akan masuk Islam. Jadi alat Allah cipta manusia daripada segumpal darah, darah beku, gumpal darah. Yang biasa kalau perempuan mengandung tak cukup, tak cukup bulan, baru 2-3 bulan atau 2 bulan mengandung atau sebulan, 2 bulan lah biasanya kalau gugur keluar darah ketul-ketul, darah beku itu. Dia kata keguguran. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku, bacalah iqra. Allah ulang lagi sekali takkid. Dan Tuhanmu yang maha pemurah. Akram, Allah tu maha akram, maha pemurah, memberi sebelum diminta. Itu makna karim. Akram di atas karim. Karim tu orang yang memberi sebelum diminta. Banyak benda kita tak minta Allah beri, tuan-tuan. Itu karimnya Allah, dan Allah tu akram, sekarim-karimnya, sepemurah-pemurahnya zat. Alladhi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Itu nikmat azimah kata ulama. Kata Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu, menulis ini tuan-tuan, boleh menulis, pandai menulis ini nikmatun azimah.
nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan bayangkan kalau manusia tak reti menulis. Apa nak buat tak tahu. Lam yakum din wa la yasluhu aish. Agama tak akan tertegak sebab agama ni masih bertahan, tuan-tuan. Walaupun teruk juga ya, tapi masih bertahan lagi sebab adanya penulisan. Ulama menulis kitab daripada Quran ditulis, hadis ditulis, sampailah ilmu-ilmu dibukukan ditulis. Kerana orang pandai menulislah, ditulis buku Imam Nawawi karang kitab, Imam Suyuti karang kitab, Imam siapa lagi. Jadi berkat penulisan itu nikmat azimah, nikmat besar dari Allah Subhanahu Taala hari ini dan menjadi sebab agama tertegak. Sebab masih ada penulisan. Ulama mana tak mengarang kitab, tuan-tuan? Siapa ulama yang tak mengarang kitab? Boleh kata semua ada karangan-karangan kitab. Kadang-kadang bila kita buat kitab yang dah banyak, contoh kitab sirah ni, kitab sirah ni, Syekh Ahmad tulis kitab sirah. Pada zaman Syekh Ahmad tulis kitab ni, tuan-tuan, beribu dah kitab sirah orang karang. Kitab sirah dikarang daripada zaman tabi'in lagi. Sebenarnya kitab sirah pertama apa, tuan-tuan? Quran. Sirah pertama ya Quran. Ada sirah kaum 'Ad, ada sirah kaum Samud, ada sirah Fir'aun, itu kitab sirah pertama yang menginspirasi para ulama untuk menulis sejarah. Akhirnya datang Al-Waqidi, Al-Imam Al-Waqidi, Al-Imam Ibn Ishaq dan sebagainya, terus sampai zaman ribu tahun lah, 1400 tahun silam kitab sirah dah beribu dah. Sirah Ibn Hisham, sirah siapa lagi, Al-Halabi, sirah apa lagi, ya Ibnu Katsir sendiri menulis Al-Bidayah wa Nihayah tu apa kurang lah, tuan-tuan. Jadi kalau ikutkan apa peda, sengah-sengah orang jahil kata Imam Abdul Haddad, orang-orang jahil akan bising, apa le peda tulis kitab ni, kitab sirah pula tu, tu adalah kitab yang orang tak tulis ya? Salah, tuan-tuan. Tetap dalam menulis kitab baru, dalam menulis kitab baru walaupun skop yang sama sirah juga, tetap ada faedahnya. Sebab apa? Salah satu orang Arab kata kullu jadid ladzir. Pepatah Arab kata apa? Kullu jadid ladzir. Semua yang baru sedap. Baru benda baru kan? Yang pun baru hari-hari balik. Bila dah lama masuk sebulan, dua bulan, jatuh pun datang kau lah. Setelah bulan depan aku tukar. Nasib baik bini tak gitu. Nasib baik isteri kita tak gitu. Tapi itulah, tapi memang kullu jadid ladzir. Benda baru memang sedap aja. Benda baru kan. Jadi bila ada kitab baru, kitab apa? Kitab sirah. Nak juga tengok baru, benda baru kan. Walaupun isinya itu-itu juga. Isinya ya, bacalah Bidayah wa Nihayah, bacalah Sirah Ibn Hisham, bacalah Sirah Halabi, itu-itu juga. Tapi kan cara kemasannya, mungkin cara pembahasannya, cara tetap orang nak baca, tetap ada faedah. Dan dijawab oleh ulama, hal ladurru sa'ih ba'da sa'ih. Konsep penulisan kitab baru walaupun tajuk yang sama ataupun skop yang sama, bidang yang sama, konsepnya apa, seperti apa? Bila ada orang kesusahan, kemudian satu orang jerit, tolong, tolong, rumah terbakar, satu orang jerit. Kemudian orang lain ikut jerit, ada rumah terbakar. Ada itu lagi bagus ke lagi, atau aku seorang jerit sudahlah kan, nak kata gitu ke? Rumah terbakar, tolong. Tiba-tiba ada orang lain ikut menjerit, rumah terbakar. Diamlah, aku seorang sudahlah. Tak, itu lagi membantu. Kitab juga begitu. Walaupun kitab-kitab sirah ada beribu ulama karang, kita keluarkan kitab baru, umpama itulah ulama Al-Waqidi pertama kali menjeritkan sirah, contohnya. Sudah diikuti oleh imam ini menjeritkan sirah. Menjerit. Jadi lagi ramai orang ikut menjeritkan, lagi cepat api dipadamkan. Ini penulisan, sebab ulama tak henti-henti menulis kitab. Semua ulama pasti akan ada karangan. Satu-satunya ulama yang tidak ngarang kitab yang saya tahu itu siapa itu? Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas.